Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Salparuki dengan NPM 2010-6310-90007. Di sini saya akan melakukan praktikum bagaimana cara membuat biopestisida nabati dari bahan cabai rawit dengan garam. Adapun alat dan bahannya, yaitu pertama ada air, lalu tempat semprotannya ada corong, ada penyaring, ada tempat untuk perendaman, ada garam 120 gram, ada cabai rawit merah sekitar 50 gram, ada blender untuk menghaluskannya. Yang pertama, tuangkan cabai rawit merah ke dalam blender. Lalu diikuti dengan garam 120 gram. Lalu tambahin air sedikit. Lalu blender. Alasan saya menggunakan cabai rawit sebagai biopestisida adalah karena cabai rawit itu mengandung capsaicin yang berfungsi sebagai insektisida dan fungisida serta bersifat penolak atau repelan, sehingga cocok digunakan untuk mengusir berbagai macam hama seperti semut dan lain-lainnya. Nah, setelah halus ini, kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, setelah ini kita endapkan selama beberapa jam ya. Nah, setelah beberapa saat direndam ya, cabai ini bakal kita saring ya, karena sini masih banyak bijinya. Kita saring dulu. Kita masukkan sedikit ya ke dalam tempat untuk pengaplikasian. Oke. Nah, segini aja. Baru kita campurkan air. Untuk biopestisidanya dari cabai rawit sudah jadi ya. Setelah jadi biopestisidanya, kita bakal mengaplikasikannya kepada tanaman. Kita semprotkan.
Mungkin sekian saja dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.